Nah, teman-teman, kali ini setelah makan tadi di Mang Engking, aku sekarang udah ada di Javenir, pusat oleh-olehnya dan pusat pusat oleh-oleh souvenir dan kulinernya Kota Solo. Nah, aku mau belanja dulu lah buat oleh-oleh orang di rumah. Aku mau belanja apa? Yuk, kepoin. Aku udah selesai belanja oleh-oleh untuk yang di rumah. Tapi di sini aku nggak dapet yang namanya spray batik. Padahal aku udah ngidam banget sama spray batik Solo yang ademnya luar biasa. Jadi karena yang lainnya udah nih, aku mau ke mana tuh tadi, Kelewean, tah apalah namanya, kita minta tolong supirnya aja. Aku udah keberatan banget, jadi kita masukin dulu ini ke mobil, terus kita nyari spray. Oke, yuk, cekidot. Thank you.
belanja. Belanjaan si bos udah semua. Terus sekarang kita mau makan dan aku mau ketemu seseorang yang spesial. Kita tengok siapa nih yang spesial ya. Nah teman-teman, aku udah sampai nih di restoran ataupun rumah makan Adem Ayem. Nah katanya Adem Ayem ini adalah salah satu restoran tertua paling lama dan restoran masakan khas Solo. Nah untuk penutup jalan-jalannya aku di kota Solo untuk malam ini, aku akan tutup makan malam di Adem Ayem ini. Nah tapi katanya nih di sini tempat makannya para pejabat kota Solo. Nah aku penasaran banget ya makanan sajikan di sini. Kita lihat dan aku akan makan malam bersama teman aku. Kita lihat. Ini saking lamanya nih. Ini adalah restoran Adem Ayem yang pertama kali. Ini saking lamanya nih ya. Ini penampakannya yang paling pertama nih. Tuh. Ayam digoreng pakai saus asam manis. Berarti ada kayak pepaya-pepayanya gitu? Enggak, nanas. Oke. Okay. Nah, aku udah selesai makan di Adem Ayem. Katanya ini tempat pejabat-pejabat favorit buat makan di sini. Dan juga katanya ini tempat favoritnya Bapak Joko Widodo, Bapak Presiden kita. Kalau datang ke Solo makannya pasti di sini. Kita udah habis makan segala masakan Solo, udah kenyang juga, dan sekarang aku mau kasih tahu temen aku yang jauh-jauh dari Bengkulu dan akhirnya ketemu di Solo. Siapa dia? Ini dia. Hey. Ketemu yang tadinya kami kalau kerja dulu waktu zaman PTT ya Bun. Satu puskesmas, terus juga sama-sama dapat PNS-nya bareng-bareng, prajabatannya bareng-bareng. Sekarang alhamdulillah rezekinya kuliah ambil spesialis psikiatri di kota Solo. Dan sekarang udah jadi orang Solo, keluarganya udah pindah semua ke Solo nih. Nah, tadi udah keliling-keliling ke kota Solo, udah ketemu juga old buddy, teman lama, udah seneng, udah cerita-cerita panjang ya Bun ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, yang sekolahnya lancar. Nah, kita juga besok balik ke Bengkulunya juga aman, safe life, sampai ketemu dengan orang-orang tercinta di rumah. Buat teman-teman yang suka sama video dari YouTube aku, jangan lupa like, komen, subscribe pastinya, dan jangan lupa aktifin loncengnya biar nanti bisa ikutin video aku selanjutnya dan ada informasi menarik tentunya. Stay safe, stay healthy, and stay happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.